dengan tema kegiatan meningkatkan kompetensi dan kepekaan sosial lulusan FISIP Universitas Nasional dalam era masyarakat digital. Adapun jumlah lulusan FISIP Universitas Nasional pada hari ini berjumlah 93 orang. Lulusan terbaik dari masing-masing program studi. Yang pertama adalah program ilmu politik atas nama Mukaddim. Dengan IPK 3,60. Kemudian lulusan terbaik dari hubungan internasional jatuh kepada Alia Mastur dengan IPK 3,90. Kemudian lulusan terbaik dari program administrasi publik jatuh kepada Indri Ustama dengan IPK 3,92. Kemudian lulusan terbaik untuk program studi sosiologi diperoleh oleh Dila Elmifra dengan IPK 3,32. Dan yang terakhir, lulusan terbaik dari program studi ilmu komunikasi diperoleh oleh Ardian Fiamania dengan IPK 3,84. Ya saya bangga bisa kuliah di FISIP Unas karena itu passion saya sejak SMA. Saya yakin ketika kawan-kawan semua ini kuliah FISIP itu ke depan mudah-mudahan konsisten menjadinya. Semoga teman-teman sukses di tahun-tahun berikutnya. Selamat sekali lagi buat teman-teman dan terima kasih sama teman-teman. Intinya itu jangan pernah membatasi diri kalian untuk suatu hal yang kalian ingin kejar ke depannya. Jangan lupa dengan alam badan kalian. Kemudian jaga baik-baik nama alam badan. Menjunjung tinggi nama alam badan kita. Saya atas nama pribadi dan juga fakultas, juga universitas, berterima kasih kepada orang tua kalian, orang sampaikan, yang telah menitipkan kalian sampai alhamdulillah selesai kuliah. Kami waktu yang mungkin bisa saya sampaikan, saya ucapkan selamat kepada seluruh lulusan dan selamat bergabung di keluarga alumni FISIP Universitas Nasional. Sebelum saya